guys, kita coba lihat dalamnya ya. Swingnya ini otomatis ya guys. Otomatis gak sih? Sepertinya iya otomatis guys. Jadi dia nggak bisa di kanan kiri ini. Harus pakai remote. Iya guys, aku liatin pakai flash ya. Kita coba lihat dalamnya. Ternyata lepas ya guys. Oh ya guys, yang penasaran sama label speknya nih. Kelihatan gak guys? Oh ya guys, jadi AC-nya ada dua ya, yang sana mati, nah yang ini masih nyala. Kita matikan. Sorry, kepencet dua kali. AC Polytron itu kalau dimatiin dia harus ada mode clean otomatis ya. Jadi emang nggak bisa dimatiin. Jadi dia buka dan anginnya masih ada. Nah, kayak gitu. Jadi tutupnya lama guys. Oke guys, cukup sekian video review dari AC Polytron. Sini pemandangannya bagus sekali, indah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ade Rizky. Terima kasih dan see you next video.